Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di channel YouTube Abi Nurhayanda. Hari ini saya mau pergi ke peternak kita yang ada di Garjo. Ini tapi beda lagi orangnya ya. Saksikan video-video aku. Jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like. Dan ikuti perjalanan aku sama suami aku ke sana. Oke? Ya. Kita iklan sebentar. Ini suasana di kandang Kaliandra Farm seperti ini. Kandangnya sangat simpel, juga berusaha membuat kandang-kandang yang bersih. Bukannya harus mahal, enggak. Murah enggak apa-apa, yang penting kebersihan harus selalu kita jaga. Nah, oke, teman-teman. Lanjut lagi. Alhamdulillah ini materinya kambing-kambing yang ada di peternakan sini, termasuk sudah lumayan-lumayan. Ini Doro sudah hamil, Doro sudah hamil, lumayan bagus kambing bur. Ini juga ada kambing yang sudah beranak. Anaknya ini, anaknya loro ya, jos-jos ya. Ini master, ini induk F3, anaknya F4 nih. Anak F4 siap untuk kontes ini, siap untuk kontes dodo nih. Speknya sebenarnya spek kontes, jadi badannya memang luar biasa panjang. Mungkin ini ikut bapaknya. Nah, ini yang punya kandang datang. Ini tuannya, tuan-tuan kambing datang, tuan-tuan kambing. Oke, masih banyak lur. Kambingnya yang super-super masih banyak. Sebenarnya kalau ngomong spek ini spek kontes memang. Benar-benar F4. Tapi sudah kayak kambing asli, murni. Ya tebal.
masuk. Oke, masih banyak juga, Lur. Ini induknya crossbur. Anaknya F1. Iki kayak crossbur ya, Pak? Iya. Crossbur. Anaknya F1. Betul, Lur. Di sini biasa pakai hijauan, memanfaatkan daun-daun pisang yang ada di kebun daripada dibuang. Ini dibawa pulang untuk makanan ternak, untuk mencukupi kebutuhan makanan. Daun pisang pun juga bagus, yang penting tidak tunggal, jadi harus bervariasi. Juga ada daun lamtoro, daun kayu lanang pun juga bagus. Ini juga ada induk bur, induk bur, dan juga ada yang F. Singkulon ke F piro, Pak? Cross apa F? Wih? Cross. Oh, singkulon yang sebelah sana itu cross ini. Kambing cross bur, cuman terus kayak FCG persis. Posturnya sudah seperti F1 padahal crossbur ya. Crossbur. Bapaknya kita tunggu-tunggu ada berapa jam? Kita menunggu ada berapa jam, tapi alhamdulillah sudah sampai bapak. Oke. Alhamdulillah. Tapi orang kabar-kabar bertukudus, orang-orang undang-undang kudus sih, ceritanya.
Tapi sehat-sehat ya sih, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke. Nih, anu bakalnya. Ini lho, Pak, anak-anak ini, Pak. Wah, siap. Oke, Lur. Alhamdulillah kita sudah sampai di peternak. Ya, saya ingat, saya kira itu dulu sudah putus hubungan, ternyata mereka itu tahu-tahu telepon saya suruh datang, ternyata disuruh beli anak-anaknya. Oke, tapi kita tetap siap, tetap kita beli, karena kita menjalin hubungan kerjasama yang baik. Dulu induknya dari saya dan juga sudah kawin di kandang saya, akhirnya di sini sudah beranak semua ya. Iya. Nah, sudah beranak semua, ini sudah ada yang siap sape, suruh beli. Sekarang saya datang ke sini, saya beli. Nah, dan saya beli pun kita juga tidak ngawur, dalam artian tidak ngawur, kita juga sesuai dengan kualitas kambingnya, juga kita beli sesuai dengan grade-nya, maksudnya jadi nanti F berapa, terus anaknya jadi F berapa, kita beli sesuai dengan kualitas barangnya. Oke. Okay. Yang utama kita tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik, dalam artian jangan memikirkan kita sendiri. Jadi saya juga untung, saya tidak rugi, dan peternak saya pun juga untung, juga tidak rugi. Jadi kita sama-sama diuntungkan. Kalau kita cuma jual aja dengan harga yang mahal, tapi kita tidak bisa beli hasil produksinya, nanti petani akan rugi pasti. Tapi kita tidak, kita kerjasama yang baik ya, Pak. Oke, Pak. Saya ini gendren cerita. Kita kayak konten YouTube sampean saya ini cerita kaitane karo pola pakan sampean. Nah, engko karo apa iki? Karo kambing-kambinge iki piye? Sing abdol sing ndi sing pokoke sampean cerita. Masalah pola pakan lah pertama sampean cerita. Kenalan dhisik. Ini terus nomor telepon cantumnya, sering ngobrol karo sampean yo bebas, barangkali engko enek sing pengen belajar kaitannya dengan dunia peternakan ala sampean yo. Alah peternakan wong Garjo ini cerita kontekon monggo langsung terus kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Seno ya. Oke, Pak Seno, mantap. Seno di Garjo. Nah, dulu saya proses kambing Jawa. Oh, Jawa Randu ya. Jawa Randu. Oh, masuk. Itu kepingin lah sama ini mengembangkan hasil branding ya. Hasil nah, branding broker sama prosedur teng-teng ini dengan Pak Imam. Siap dan ini dengan pola pakan itu hijauan lah. Oh, hijauan ya? Hijauan semua, saya nggak pernah memakai kering. Tapi hijauan full ya? Full hijauan. Nah, tapi ini, alhamdulillah ini saya terus pas lanjut sama cerita ini jual. Wah, jual anahan. Oh, siap. Kawan ini Kedulannya papat ini loh. Kawan. Kedul papat ini loh. Duitnya masih wajah kementol ya. Masih. Jadi nganu F4. Oh, ini F4 sebutan ya. Ini kan babone ini F3 ya. Terus nore, ini. Nah, ini. Oke, emang ini silikon lagi lah. Silikon. Wah, nonton yang nanggung burung. Nah, ini cemple. Ini juga cemple F4 kan? F4. Induknya materinya induk seperti itu. Bagus kambing. Kambingnya bagus. Oh ya. Oke, Pak. Oke. Aku ngomong-ngomong ini loh.
Ini godhong apa ini? Iki mesti wae sing urung-urung iki. Suren ada mriki ya. Apa iki? Suren. Apa ngerti lek jarang kula enggak ngerti suren iki? Suren itu jamur anu nggih sewae, jamur bangunan. Di bangunan jamur gawang. Kayunya buat pohonnya, kayunya buat gawang. Bisa buat makan. Kayunya bisa buat pakan ternak. Tak wae kemudian titik iki. Kalau di sini kan namanya kayu suren ini. Di tempat saya pun juga kayu suren, tapi di daerah lain kayaknya ini kayu lanang ini. Ayo. Malan. Oh. Oh, lah. Kayu lanang ini. Nah, ini di daerah lain kayaknya namanya kayu lanang. Kayu lanang. Ternyata daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing, dan kambingnya pun ya lemu-lemu. Kambingnya lemu-lemu, lemis-lemis. Suren. Oke. Sekarang kita lanjut ngobrol nih. Karo peternake iki sampai yahine padahal saiki jam motor ya. Nek kok iso urung bali, tak bali piye critane. Ya ngene lho. Saiki khususnya enggak khusus untuk tai pakan maksudnya nggih. Kampingan kali ampun. Ini nggih rawat kopi lah. Oh, belum kata jane gede cuma kan itu niki kali ngrawat kopi, kali konsul betok pakan. Oke. Ternyata Pak Seno iki anu. Jadi bukan 100% ternak kambing enggak. Ternyata di kebunnya itu dia merawat kopi. Merawat itu naungannya kopi itu lamtor, daun lamtoro dan juga daun apa nih jenis? Suren. Ini di naungan kopi akhirnya di PI juga balik di gaya pakan rendus. Ternyata hasilnya double. Punya kebun itu hasilnya double di sini. Juga hasil kopinya dan juga hasil rambanannya. Nah, jadi double aja itu pinter teman ini. Eh, saya lanjut ini. Es krim apa nih barang ini? Ini galurnya apa? Ah, jam ini. Okay. Ini kok galurnya apa? Selanas ini aku. Ah, ini. Ayo, ini ada. Oh, berarti galurnya ada loh. Oh, barangkali ada yang minat galurnya Adam Jantan F4. Barangnya istimewa. Yes. Oh, intinya ini karo jagung-jagung Pak Seno itu bening ngobrol kaitannya dengan budidaya kambing ini carane piye pura saya ilmu nih. Jadi ada biar tambah ilmu. Saya sponsor. Oke, kita lanjut arep ngerokok ya Mbak Rasido ya ini lanjut. Oke. Iki kok yen nek godhong gedang orang iki piye ceritane? Anu kan. Kok pakan anu ngunci cemburan. Sampeyan berarti yang cemburu ijo itu doyan. Doyan ya? Doyan. Oh berarti lek bur iki pokoke godhong ijo doyan. Doyan. Asal anu dilatih sama dite. Oh dilatih. Tapi cara adaptasinya suwe apa dulu? Cepet mas. Cepet ya. Jadi sembarang ijoan iki termasuk ala saya pada kok godhong kopi kuwe dikekno arep. Ya. Korone yang nek gelawung ini gitu. Oke lho. Ternyata Pak Seno ini juga pakai daun pisang. Pak Seno ya. Pak Seno. Pak Seno, aku kenal Pak Seno. Nah, ternyata Pak Seno ini memanfaatkan daun pisang juga. Jadi termasuk seperti ini. Daun pisang daripada ini dibuang. Akhirnya diambil corano tunas ah. Ini tunasnya pisang. Ini diambil, dipotong. Lepas itu dikasihkan ke kambing untuk mencukupi makanan ternak ya, Pak ya. Tapi yang penting, Pak, gusi jin. Ini untuk makanan tunggal tok, kalau mana tinggal. Itu pasti wedi ora sepuru. Dan alhamdulillah ini kambingnya gemuk-gemuk, juga produksinya bagus. Masalahnya
pola pakannya sudah apa bervariasi, istilahnya campur-campur. Pak. Nah. Oke. Sambil rokokan dulu. Sambil rokokan nyantai ngobrol-ngobrol. Di video harus materi. Video ya, YouTube. Iya. Boros ora? Boros aku beli paketan sing anu, sing kartu. Ku kartu sing paketan sing kangge sawah. Ora ngono. Tapi ya lek. Oke lur, ini alhamdulillah kita sudah banyak ngobrol sampai malam. Jadi sekarang ini sampai mau adzan maghrib ya. Oke, alhamdulillah ini cedek masjid ini ngarepe pas ini kita ini mami masjid. Ya wajah adzan. Apa ini mami masjid ini? Kita ini tukang adzan, kita ini mami masjid ini. Ya siyo, si penting adik ngobrol-ngobrol saklose ya lah. Pak, iki tukung bian pada harap kita sini. Pada harap sini sekitar sangatnya udah ya. Ya, kurang lebih ya, anak iki
iki lek tuku 5000 sudah lama dua kali di sini ya toh. Terus sing sitok iki arepe tak go 10 juta ora oleh. Mesti gak oleh iki mesti ben mana mesti yakin iki. Tapi iki ora megur kaleng-kaleng lho maksud iki lek di 10 juta tetep tak tuku lho. Tetep saya beli 10 juta. Terus sekarang sudah punya anak. Sudah punya anak ini anaknya jantan. Insya Allah sebalik lah. Modalnya sebalik sudah di babon. Sudah di babon. Boleh malah pisan kas wis ketok badine wis. Yo ayo. Koe ngono. Nggih. Harusnya sampean dhewe sing crito iki dadi dikira aku ngapusi. Wis bengi wis. Wis bengi. Mulai. Mulai ya. Nomor HP cantumne Asena. Nomor HP. Nomor HP. Aduh ora apal. Oke, ternyata ini Pak Seno ini nomor HP ora apal. Nomor HP tak kok ngalas ini. Kagak nek ngimami nang masjid. Ya, masjid kok tukang ngimami. Oke, Lur, sementara gitu dulu. Kita mau OTW pulang. Oke. Pak iki aku ra kudu duwe. Iki paling tak gawe DP 1500. Nah, kurangane engko karoan. Karo jibuk. Nggih, nggih, mboten napa-napa, nggih. Siap, 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 siap. Oke, sampeyan hitung sik. Hitung dulu. Yang penting dihitung dulu. Kan? Ya. Nggih, bon nggih. Oke, nggih. Terima kasih, matur suwun. Nggih. Tak terus aku nyuwun pamit. Nggih. Oke, alhamdulillah ini transaksi kita sudah selesai. Akhirnya anak-anaknya kami sudah kita beli semua. Dan sekarang juga sudah malam. Kita mau pulang. Kita matur suwun banget, Pak. Nggih. Atas jamuane atas sambutane alhamdulillah ini Mas Nek kandange menurutku wis istimewa tenan. Wis istimewa. Iki weduse yo tak kanggo pisan, iki tak jipuk. Terus engko babone sing urung-urung kawin iki dadi kawine nek ndang manane ndang tak tutune. Dadi petani engko iso puas, petani iso pati lan ora mebur. Apa iki? Mebur muntah manting rono rene akhire ora pati. Iki Pak yo. Oke, okay, terima kasih banyak. Matur suwun. Nggih, kula nggih maturken sanget, Pak, nggih. Siap. Tak nyuwun pamit aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu, Mas.